Hai guys, hai Pascol, kembali lagi bersama aku di channel In Love ID. Guys, jadwal aku hari ini tuh padat banget loh. Dan ini jam 8 malam, aku baru selesai beraktivitas guys. Ya karena benar-benar sibuk dan sepadat itu. Pengennya sih langsung istirahat, langsung bobo. Ya, tapi nggak boleh karena harus bersihin badan dulu, terutama nih muka nih. Harus bersihin muka dulu. Sekalian nih, aku tuh pengen sharing, pengen ngasih tahu ke kalian produk face care yang aku pakai, guys. Pasti kalian udah pada tahu kan kalau aku tuh pakai serangkaian produk face care dari Scarlett Whitening. Temenin aku skincarean yuk, guys. Oh ya, tapi sebelum itu, hal yang selalu aku pastikan ketika aku pakai produk face care yaitu ini produk udah aman belum. Nah, kalau produknya face care dari Scarlett Whitening itu guys udah aman ya, udah terdaftar di BPOM dan juga bebas dari merkuri dan hydroquinone. Jadi ya aku ngerasa aman, aku nggak perlu khawatir lagi ketika menggunakan produk face care dari Scarlett Whitening. Yaudah yuk langsung aja temenin aku pakai Scarlett Whitening ya guys. Nah, pertama-tama aku mau ngebersihin muka aku dulu nih guys. Muka yang penuh dengan make up, polusi, dan lain sebagainya ini menumpuk. Aku mau cuci muka dulu nih guys. Dan aku mau pakai produk facial washnya Scarlett Whitening. Jadi facial wash ini itu tuh sabun pencuci muka guys, pencuci wajah. Nah, ini tampilannya kayak gini. Dia itu isinya 100 ml. Dan facial wash ini ada kandungan glutathione, aloe vera, prosbetal, dan juga vitamin E. Ngebersihin muka setelah beraktivitas itu penting banget, guys. Ya gimana sih, kotorannya pada numpuk kan? Terus juga apalagi aku tuh mau skincarean. Jadi penting banget nih kalau mau skincarean, kita tuh mastiin kulit wajah kita harus bersih. Biasanya aku tuangin nih guys secukupnya ke telapak tangan, secukupnya aja. Nah, terus langsung diusap-usap ke wajah guys. Secara perlahan semuanya, semua bagian wajah diusap-usap. Nah, biasanya aku tuh pakai facial wash Scarlett Whitening ini rutin setiap pagi juga malam hari biar hasilnya lebih maksimal. Aku bilas dulu ya guys. Ini kondisi muka aku setelah dibilas, setelah pakai facial washnya Scarlett Whitening, aku rasa kulit aku tuh jadi lebih lembut dan pasti bersih ya guys. Semua kotoran itu terangkat, lebih seger. Nah, setelah pakai facial wash Scarlett Whitening, aku pakai toner dulu ya guys. Pakai toner dulu guys. Setelah pakai toner, dilanjut pakai serum Scarlett Whitening guys. Serum Scarlett Whitening itu ada dua, ada yang acne serum dan juga ada yang brightly ever after serum. Yang acne serum ini yang warna ungu, dia itu khusus untuk kulit yang berjerawat. Dan yang pink ini, yang brightly ever after serum, dia itu untuk semua jenis kulit kecuali kulit yang berjerawat. Kan aku kan lagi nggak jerawatan ya guys, jadi aku pakai yang brightly ever after serum guys. Cara pakainya gampang, kita tinggal tetesin aja cukup 2 atau 3 tetes gitu. Nah, terus diusap-usap secara perlahan guys, pelan-pelan. Tuh, dipijit-pijit, diusap-usap sampai merata ya sayang. Setelah aku pakai serum Scarlett, aku itu pakai ini guys nih. Krim wajah, krim wajahnya Scarlett Whitening. Krim wajah ini itu merupakan produk terbarunya Scarlett Whitening loh guys. Krim wajah Scarlett Whitening ini ada yang acne cream yang warna ungu. Acne cream ini terdiri dari acne day cream dan juga acne night cream. Sesuai dengan namanya, acne cream ini khusus untuk kulit yang berjerawat ya guys. Di kemasan boxnya sendiri tertera lengkap banget sih guys, kayak ada cara pemakaiannya, terus ada kandungannya juga nih. Aku mau bacain dulu nih guys,
kandungan dari acne cream, dimulai dari acne day cream dulu ya guys. Dia itu ada double action salicylic acid, ada natural squalane, ada hexapeptide 8, natural vitamin C, triceramide, dan juga aqua peptide glow. Dan untuk kandungan acne night creamnya sendiri, dia itu ada CM Acnatu, natural squalane, terus ada hexapeptide 8, triceramide, poreway, natural vitamin C, dan aqua peptide glow. Ini dia guys, packaging produknya. Nah, untuk manfaat dari acne cream ini yaitu melembabkan dan menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah, membantu meredakan peradangan jerawat, dan menyembuhkan jerawat. Karena aku lagi nggak jerawatan, pastinya aku nggak pakai yang acne cream ini ya guys, tapi aku mau nunjukin teksturnya ke kalian. Nih, aku mau nunjukin yang day creamnya. Tekstur acne day creamnya itu guys, dia creamy tuh. Harumnya juga soft, menenangkan, dan ada kayak aroma-aroma bunga gitu loh guys. Aku suka sama harumnya. Untuk tekstur dari acne night creamnya sendiri, dia itu lebih apa ya, enggak se-creamy yang acne day cream ya guys. Teksturnya tuh, harumnya juga sama, soft, menenangkan gitu guys. Yang selanjutnya yaitu ada Brightly Ever After Cream ya guys, yang warnanya pink ini. Nah, Brightly Ever After Cream ini ada Brightly Ever After Day Cream dan juga ada Brightly Ever After Night Cream. Nah, Brightly Ever After Cream ini dia itu untuk semua jenis kulit kecuali kulit yang berjerawat. Nah, ini tuh buat kulit-kulit yang jenisnya normal ataupun yang berminyak atau yang kering. Nah, pakai yang ini guys. Pokoknya kalau kalian lagi nggak jerawatan, pakainya yang Brightly Ever After Cream. Di packaging dusnya itu sama ya kayak yang acne cream, dia itu udah lengkap banget, kayak ada cara pemakaiannya, terus ada kandungannya. Nih aku mau bacain guys kandungan dari Brightly Ever Cream ini, dimulai dari yang day creamnya. Nah, yang day creamnya ini kandungannya ada glutathione, rainbow algae, hexapeptide 8, rosehip oil, poreway, triceramide, purific DC, dan ada aqua peptide glow. Nah, untuk kandungan yang Brightly Ever After Night Creamnya sendiri, dia itu ada glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide 8, poreway, green caviar, dan aqua peptide glow. Oh ya guys, manfaat dari Brightly Ever After Cream ini yaitu meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat, menyamarkan pori-pori dan garis halus, dan juga mengencangkan kulit wajah. Nah, ini guys, packagingnya kayak gini. Ingat ya, kalau yang warna pink, ini tuh Brightly Ever After Cream. Kalau yang warna ungu, dia itu acne cream. Nah guys, untuk pemakaian krim scarlet ini, itu tuh tergantung kebutuhan kulit dan juga waktu pemakaian. Kalau untuk kulit yang berjerawat, pakainya yang acne cream, yang ungu. Nah, kalau kulit kita nggak jerawatan, ya pakainya yang pink nih, yang Brightly Ever After Cream. Kalau kalian pakainya di pagi ataupun di siang hari, kalian pakainya yang day cream. Nah, kalau di malam hari, pakainya yang night cream. Karena kulit muka aku lagi nggak jerawatan, dan ini di malam hari, udah jam 8 malam lebih ya, jadi aku pakainya yang Brightly Ever After Cream, dan tentu aja aku pakainya yang night cream guys, pakai Brightly Ever After Night Cream yang ini. Untuk cara pakainya tuh gampang guys, kita tinggal ambil aja nih secukupnya, terus pakai deh di kulit wajah kita secukupnya aja, terus diratain guys sambil dipijit-pijit halus lembut gitu. Pakai secara merata di kulit wajah. Pokoknya kalian harus ingat-ingat ya guys, kalau mau pakai krim scarlet whitening ini harus dipastikan kulit wajahnya bersih atau setelah pemakaian serum.
Aku kan tadi udah cuci muka pakai facial washnya Scarlet Whitening, udah pakai serumnya Scarlet Whitening juga, dan sekarang pakai krimnya. Dia itu teksturnya tuh ringan, nggak lengket, dan juga gampang meresap gitu. Terus aromanya juga soft, menenangkan, terus ada aroma bunga gitu loh guys. Dan ini setelah pemakaian, aku ngerasa kulit aku tuh jadi lebih lembab dan juga lebih glowing. Ya nggak sih? Coba kalian perhatiin. Nih guys, aku mau nunjukin tekstur yang day creamnya. Kalau yang night creamnya itu kan lebih creamy ya. Ini cair. Tapi dia ringan kok guys dipakainya dan cepat meresap. Oh ya guys, untuk berat masing-masing dari krim wajah Scarlet Whitening ini, di sini tuh tertera guys di kemasannya itu 20 gram ya guys. Oh ya guys, krimnya Scarlet Whitening ini dia itu satu rangkaian dengan serumnya Scarlet Whitening ya guys. Dimana ada acne series, dia itu terdiri dari acne serum, acne day cream, dan juga acne night cream. Lalu ada brightly series, dia itu ada brightly after serum, dan juga ada brightly after day cream, dan juga brightly after night cream. Jadi ada dua rangkaian ya guys, ada acne series dan juga ada brightly series. Setelah aku rutin pakai satu rangkaian face care dari produk Scarlet Whitening selama 2 mingguan lebih ya aku pakai, aku tuh ngerasa kulit wajah aku tuh bener-bener jadi lebih bersih, lebih sehat, lebih lembut, kenyal, lembab, cerah, dan juga lebih glowing. Ya enggak sih guys? Dan pokoknya aku tuh bakal pakai produk face care dari Scarlet Whitening ini secara rutin guys ke depannya biar aku dapet hasil yang maksimal. Oh ya guys, aku mau kasih tahu lagi nih guys ke kalian. Kalau misalnya semua produk face care Scarlet Whitening, mau facial washnya, serum maupun krimnya, dia itu udah terdaftar di BPOM, jadi aman untuk digunakan. Dan yang paling penting lagi, udah bebas ya guys dari yang namanya merkuri maupun hidroquinon. Jadi nggak perlu khawatir ketika pakai face care dari Scarlet Whitening. Untuk harganya sendiri, semua produk face care dari Scarlet Whitening per itemnya itu harganya Rp75.000 guys. Dan kalian bisa order melalui LINE, WhatsApp, maupun Shopee Mall-nya ya. Aku kasih nih guys link untuk pemesanannya di kolom deskripsi aku, jadi kalian tinggal cek aja ya. Makasih ya guys udah nemenin aku skincare-an pakai produknya Scarlet Whitening. Segini aja dulu ya guys video aku kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa. Dah.